Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar penjumlahan bersama Upin dan Ipin. Berapakah hasil 8 ditambah dengan 7? Kita pilih angka 8-nya. Kemudian kita melompat sebanyak 7 langkah ke kanan. Yuk kita hitung bersama-sama. Ingat 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 kita berhenti dan jawabannya di sini 8 ditambah 7 sama dengan 15. Berapakah 5 ditambah 4? Kita pilih angka 5. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 9. Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ingat, kita pilih 5 dan kita melompat sebanyak 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 9 adalah jawabannya. Berapakah 4 ditambah dengan 8? Kita gunakan garis bilangan, kita pilih 4. Dan kita melompat sebanyak 8 langkah ke kanan. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita berhenti di angka 12. Maka 4 ditambah 8 sama dengan 12. Berapakah hasil dari 7 ditambah dengan 9? Kita gunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 7. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 9 langkah. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 16. Berarti jawabannya 7 ditambah 9 adalah 16. Ingat, kita melompat ke kanan sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita berhenti di angka 16. Itulah jawabannya. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Berapakah hasil 7 ditambah dengan 10? Kita gunakan garis bilangan, kita pilih angka 7. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 10 lompatan atau 10 langkah. Yuk kita hitung bersama 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhenti di angka 17. Maka 7 ditambah dengan 10 sama dengan 17. Jangan lupa subscribe, like, and share.